Keren, sehari 4 peti telur ludes. Begini proses pembuatan telur dadar penghasil cuan jutaan per hari, guys. Terus kali aduk bisa berapa telur, Mas? Jumlahnya ini nanti. Enggak, ini jadinya. Oh, ininya. 40-50 telur ya. Tergantung dengan bawangnya banyak berapa banyak dari bawang ya. Satu aduk bisa berapa peti, Mas? 4 peti. Satu peti isi berapa, Mas? 5 kilo. 15 kilo. Kita jangkan 60 kiloan ya. Dari itu minimal 60 kilo. Ini berarti udah yang keberapa nih, Mas? Adonannya nih, Mas? Tidak terhitung. Tidak terhitung, Mas. Pokoknya dari baru buka sampai tutup, bikin terus, Mas, ya? Iya. Kalau satu baskom ini tidak dihitung juga nih, Mas, telurnya? Kadang tak hitung, pernah tak hitung, sampai satu kadang pakai feeling. Kadang pakai feeling, Mas. Nah, ini dia nih racikan adonan telur yang dibikin gak berhenti sampai tutup nih, guys. Jadi racikannya tuh ada daun bawang yang gede-gede, tepung, bumbu rahasia, dan telur yang banyak banget. Nah, uniknya telur di sini masih digoreng menggunakan arang nih, guys. Jadi cita rasanya tuh khas banget. Nah, daripada penasaran bikinnya, yuk kita tonton terus sampai habis biar gak gagal paham, guys. Buka dari hari apa, Mas? Sampai Jumat. Cepat aja, Sabtu Minggu libur ya? Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur. Oh, siap. Oke. Berapa orang? Berapa? Tiga. Bertiga. Ini kan gak dengar? Iya. Kalau sini pagi, Mas. Pagi sekali, Mas, ya? Iya. Nah, saking ramenya yang beli, bisa kalian lihat tuh penggorengannya ada banyak banget, guys. Dan kata si abangnya, minyaknya diganti terus nih, baru setiap hari. Wah, jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet nyobain telur crispy yang digoreng pakai arang nih, guys. Widih, mantap. Nah, selain telur crispy, di sini juga masih banyak pilihan lauk yang gak kalah enaknya nih, guys. Tuh bisa kalian lihat tuh, ada ayam goreng juga, plus telur crispy yang banyak banget karena favorit di sini memang telur crispy-nya nih, guys. Yuk langsung aja nih kita antri bareng-bareng untuk menikmati masakan dari warung pojok Mbok Yuni nih, guys. Wih, itu bisa kalian lihat antrinya rame pol nih, guys. Nah, sekarang tinggal kita pilih nih, pilihan sayurnya juga ada banyak. Kita pilih pakai sayurnya selada air, telur crispy, dan ayam goreng, guys. Satu piringnya harganya Rp21.000, kalau yang lauk seperti ini. Nah, menurut kalian mahal apa murah nih kalau harganya segini tuh? Mantep, guys. Yuk langsung aja kita cobain. Nah, guys, langsung aja nih kita cobain nasi telur crispy ala Mbak Yuni nih yang terviral sekota Jogja, guys. Beli ginian sampai antri-antri. Memang telur-telur gini tapi sampai antri-antri, guys. Lokasi, Mas, kita kasih tau, Mas, biar bisa di Kota Baru, Jalan Nyomanoka. Kota Baru, Jalan Nyomanoka, Nyomanoka ya? Utara Gereja, Kota Baru. Kota Baru ya? Ya, tapi gereja, AKBP sama Katolik. Sebuah gereja nih, guys.